Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. Oke, kita akan belajar berbagai macam ya, bilangan bulat. Nah, kemudian FPPKPK, faktor ini juga masih berhubungan dengan bilangan bulat ya. Kita mulai. Suhu es krim di dalam lemari es mula-mula minus 4 derajat Celcius, negatif 4 derajat Celcius. Min juga boleh ya, nyebutnya biar gampang. Kemudian es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es. Setiap 10 detik, suhu es krim tersebut naik sebesar 2 derajat Celcius. Oke. Suhu es krim setelah 30 detik adalah, nah, setelah 30 detik yang penting. Karena naiknya 10 detik, setiap 10 detik, maka 30 detik ini sudah naik berapa kali? 30 dibagi 10, sama dengan 3. Jadi sudah ada 3 kali kenaikan. Nah, sekali naiknya berapa derajat? Adalah 2 derajat. Jadi 3 ini dikalikan dengan 2 derajat sama dengan 6 derajat. Jadi yang tadi awalnya min 4 naik 6 gitu ya. Jadi yang awalnya min 4 naik 6 ditambah 6. Berapa? Min 4 ditambah 6. Seperti 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 berapa? 2. Tentu saja ini satuannya derajat Celcius gitu ya. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Boleh begitu ya caranya. Oke. Kita coba yang berikutnya. Faktor dari 20 adalah, nah faktor itu apa? Faktor itu adalah yang bisa membagi 20. Ya. Faktor dari 20 itu yang jelas pasti 1. Kan pasti bisa dibagi 1. Jadi yang bisa membagi bulat. Dan biasanya ada min ada plus, tapi kalau untuk anak SD biasanya dianggap yang plus saja gitu ya. Jadi 1 kali 20 kan. Nah, ini perkalian. Jadi 20 juga faktor gitu ya. Kemudian 20 bisa dibagi 2, bisa dong. 2 kali berapa biar 20? Adalah 2 dan 10 kan 2 kali 10. Gitu ya. 3 enggak bisa ya. 4 bisa? 4 bisa. 4 kali berapa biar 20? 4 kali 5. Gitu kan? Oke ya. 6, 7, 8, 9, 10. 10 udah ya. Nah, jadi faktornya adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Gitu ya. Bisa? Bisa dong. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Bagaimana yang selanjutnya? Selanjutnya boleh. Yang selanjutnya adalah ini faktor prima. Faktor prima dari 42. Nah, itu berapa saja? Faktor prima dari 42 adalah, nah, kalau faktor prima boleh pakai pohon faktor, ini enak. Dibagi dulu 2 bisa enggak? Bisa kan bagi 2. Berapa? 21 ya. 42 dibagi 2. Iya. Kemudian 21 bagi 2 enggak bisa. Dibagi 3 bisa. Berapa? 7. Jadi faktor primanya adalah 2, 3, dan 7. Itu faktor prima dari 42. Kalau faktor yang tidak primanya, ya banyak. Ada 2 kali 3 juga, 6. 21 juga, gitu ya. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Tricky aja.